Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Setio Wasisto yang diwakili oleh Karopenmas Brigjen Pol Dedi Prasetyo secara resmi membuka sertifikasi public speaking dengan para kabit humas kewilayahan yang rencananya akan dilaksanakan selama 3 hari di Hotel Amos Cozy, Jakarta. Dalam amanatnya yang dibacakan oleh Karopenmas, Kadif Humas mengatakan bahwa sertifikasi ini memiliki tujuan meningkatkan profesionalisme dan kompetensinya sebagai pengembang fungsi humas di wilayah masing-masing untuk mengetahui sejauh mana pemahaman dan praktek seorang agen humas pada level manajemen. Selain itu juga berharap kegiatan sertifikasi public speaking ini dapat diikuti dengan baik agar nantinya dapat diterapkan di wilayah masing-masing. Dalam acara hadir juga Karo Multimedia Brigjen Pol Budi Setiawan. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.